Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yantos Craft. Di video kali ini kembali kita akan membuat stand pot untuk pot unik sekaligus akuarium mini. Nah, bagaimana caranya kita membuat? Silakan ikuti teman-teman. Halo teman-teman, stand pot untuk pot unik yang akan kita buat kali ini yaitu bermotif bonggol kayu. Pertama sekali kita bentuk adonan semen 1:2 sebagai dasar yang akan kita ukir menjadi stand pot bermotif bonggol kayu. Setelah dasar stand potnya jadi, kemudian kita mengukir menggunakan kawat besi dan bros kecil. Nah teman-teman, beginilah hasilnya setelah kita ukir dan kita bentuk menjadi motif bonggol kayu. Setelah stand potnya kering, kemudian kita cat dengan cat dasar berwarna hitam. Kemudian bagian motif kayu kita beri dengan cat warna coklat atau merah bata teman-teman. Dan bagian motif kulit kayu kita beri cat dengan warna krem yang kita campur sedikit dengan warna hijau menjadi warna kekuning-kuningan seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, stand pot untuk pot unik bermotif bonggol kayu sudah siap dan inilah hasilnya.
Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng notifikasinya, agar teman-teman tahu lebih awal video-video baru berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.